Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama YouTube Bunda JJ. Kali ini Bunda JJ mau review speaker Bluetooth ya. Ini Bunda belinya di Shopee dengan harga 300 ke atas lah sama ongkirnya. Lupa harganya pokoknya ya. Nah, langsung aja ya Bunda review speaker Bluetoothnya. Tuh. Ini speaker Bluetoothnya. Tuh. Warna hitam dengan apa ya, besarnya ini ukurannya ini 8,5 cm tuh, yang merek Bass ya. Nah, di sini ada tombol on off nya atau tombol mati hidupnya, terus ini tombol echo nggak tahu lah pokoknya fungsi nggak tahu. Terus ini volume mikrofonnya. Ini lubang tuh mikrofonnya. Tuh. Terus ini bisa pakai Bluetooth, bisa pakai USB ya. Tuh. Terus di sini ada untuk pemegangnya ya, biar bisa praktis dibawa kemana-mana tuh. Nah. Terus Bluetooth ini juga ada lampunya ya. Lampunya kalau hidup itu lampunya juga hidup gitu. Ini ya menghidupkan ya. Tuh. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, ini lampunya ini bisa mati hidup itu ya, warna ada tiga warna lampunya ini ya, warna biru, hijau dan merah. Tuh. Kita matiin lagi ya. Nah. Terus ini bukan cuman dapat speakernya aja ya, kalau kalian mau beli nggak dapat speakernya aja, juga dapat mikrofonnya, dapat tiangnya juga tuh. Nah, ini mikrofonnya ini yang mini ya, yang kecil yang mini tuh, juga ada kabelnya tuh. Ini untuk pencolok ke apa speakernya itu tuh. Tuh suaranya juga lumayan bagus, lumayan besar ya suara speakernya. Terus mikrofonnya juga lumayan lumayan bersih, lumayan bagus suaranya ya tuh. Terus ini juga ada tiangnya tuh, tiangnya udah Bunda rakit ya tuh. Ini tiangnya ada tiga kaki, satu dua tiga tuh. Nah, ini tiang ini untuk pengatur penguncinya, untuk apa panjang panjang pendek gitu. Ini untuk pengunci, tombol penguncinya tuh ya tuh. Ini juga ada baut-bautnya tuh tuh. Kalau yang mau beli, beli aja di Shopee ada, di Lazada juga ada ya. Cuman kalau mau cepet penyampaiannya itu enakan di Shopee ya. Shopee itu paling lama sekitar 4 hari lah ya. Kalau Lazada itu sekitar 1 minggu atau 5 hari, 6 hari gitu. Jadi itu aja review speaker Bluetooth dari Bunda. Kalau ada kata-kata yang salah, Bunda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.